Pak. Nggih. Ini sampai sebuah kawasan persawahan ya. Kita pantokan untuk pemirsa. Nggih napa ngeten iki? Anu ini napa? Jagung nggih. Oh. Amit, Pak. Cemilan. Oke, matur suwun. Monggo saged nggih jagung mboten napa-napa. Kula Arif saking Blora. Pak sinten jenengan? Pak Saji. Pak Saji. Kalian baik? Mbah Saji. Mbah Saji. Oh. Mboten ngunduh jagung nggih. Gagal nggih corong nggih, Pak. Gagal panen, Pak. Gagal panen nek jagung hari ini. Dirombak mengke bulan Januari anu tanggal 10 tanggal 8 pun panisir kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al Arif Blora. Tentunya selalu saja ada cerita baru setiap harinya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan ajak pemirsa untuk jalan-jalan virtual. Kita akan blusuk ke salah satu desa yang lokasinya berada di pinggiran sawah. Nah, ini video kita awali dari kawasan hutan jati kampung yang sangat sejuk dan sadu. Dan ini kita melintas kuburan. Assalamualaikum. Kula nuwun. Kanan dan kiri ini kuburan pemirsa. Jadi kuburannya ini membelah jalan. Jalannya ini membelah kuburan. Dan tak lupa tetap kita uluk salam. Kita tetap kulon wun. Nah ini suasana pagi yang sahdu. Kanan dan kiri ini patok-patok kuburan ini sedulur. Di suasananya ya rada asik juga. Nggih Bu Guru. Itu ada Bu Guru. Nah, itu kawasan pemukiman warga ya. Sudah nampak di sana itu. Ini pagi hari. Warga melintas di jalan ini. Pak. Ini sudah mulai nampak kawasan pemukiman warga ini. Berhenti sejenak.
ini alhamdulillah walaupun kita melusuk ke lorong-lorong kecil, untuk akses jalannya sudah bagus ya. Ini sudah di papeng blok. Ini masih sepi. Dan ini ya, ini di sini itu ada semacam tempat berkumpul, semacam bangunan seperti ini. Dan di belakangnya itu ada pohon raksasa, pohon yang besar dan panjang. Tapi sayang pas tidak ada orang yang bisa kita ajak untuk ngobrol. Lu blonjone kok dok tiba teng ratan. Oh, terus adean. Oh. Loh, jam sak menten pun sepi. Berarti buka jam pinten ngeten iki wau? Oh, jam 5 enjing pun buka. Terus niki mangke terus lanjut ider. Oh niki wau sadean terus didasarke. Oh nek mriki ndherek desane pundi Bu? Tengger. Tengger nggih. Nggih. Amit Bu. Tumbas jajan niki. Sulene niki kalih. Terus kalih napa nggih Bu? Niku wau le Bu. Apa jenenge sing jangan pegang mang? Mboten. Iku lho. Niki pokes. Pokes nggih. Pokes. Oh, berarti kula anteng pasar Jepon. Donat ngeten sak pes pinten? 2.500 oleh 5. Sisine 500 rupiah. Ini ki? Sisine 500 rupiah. Murah-murah pokoknya. Ini ki kalih sulene niki wau Bu. Sule 2.000. Oh, murah meriah nggih. Rotine kok Bu? Nggih niki. Niku napa? Pinten ngeten niki? 1000-an. Loro ming 2000. Saking pundi, Pak? Kula arep saking Blora, trem mlampah-mlampah niki lho, Bu. Nek mriku buntu. Niki. Nggih. Terus enten lalu griya tapi mboten buntu dugi mriku ngaji. Jalan jalan. Oh. Nah, ternyata ini merupakan kawasan Tengger. Duko Tengger, desanya Tempel Mahbang, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ini pagi ini kita saksikan ya. Ini rumah-rumah dari warga. Suara khas ayam jantan yang berkokok bersaut-sautan. Backsong alami ini sedulur.
Hei, wah ini ketemu sahabat lari blera itu. Menikmati suasana pagi, pemirsa, kita manjakan dengan pemandangan hijau dan juga rumah-rumah klasik, rumah jadul khas Jawa yang terbuat dari kayu. Nah, kita berada di sebuah penggal jalan yang lokasinya ini berada di pinggir sungai. Ini pagar dari bambu merupakan pagar pembatas. Dan di bawahnya ini merupakan kawasan sungai. Nah, itu sungainya di bawah sana ya, dinaungi oleh pohon bambu. Nah, ini berjalan di kawasan sini. Pokoknya tak bosen-bosen, kita ucapkan terima kasih kepada pemirsa setia yang selalu menonton, like, comment, dan juga subscribe sehingga channel ini bisa terus berkembang. Kemudian bagi pemirsa yang mungkin baru tahu channel ini atau baru menonton video ini, kita ucapkan selamat bergabung. Tentunya jangan lupa di subscribe biar tidak ketinggalan dengan info-info terkini dari sahabat Al-Arif Blora. Ini sampai sebuah kawasan persawahan ya. Kita pantokan untuk pemirsa. Saat ini di kawasan Dukuh Tengger ini persawahan nampak hijau. Dan yang bisa kita saksikan hijaunya ini adalah tanaman jagung. Pagi hari warga mulai beraktivitas untuk berangkat ke sawah. Ini berjalan mengelilingi sawah. Ini ada Mbah Ung. Amit Pak. Oh, ngebin apa ngeten iki? Anu ini apa? Jagung nggih. Oh. Amit Pak. Cemilan. Oke, matur suwun. Monggo saged nggih jagong mboten napa-napa. Kula Arif saking Blora. Pak sinten jenengan? Pak Saji. Pak Saji, kalih mbah? Nggih, Mbah Saji. Mbah Saji. Oh. Nah, ini ketemu Mbah Saji karonan Pak Saji. Lah jenenge kok padha, Mbah? Duka ne. Oh. Saji. Kula ora ale. Bang, jenenge kok padha Mbah Saji karo Pak Saji niku wau. Hmm. Niki berarti mayoritas mriki jagung ngeten iki, Bang. Nggih, jagung. Tapi gagal ya. Gagal itu ngene iki. Dalem? Bibit napa? Mboten, Pak. Kula namung dolan-dolan sarasan, mboten napa manto.
mboten bibit ngoten berarti napa biasane wonten sing teng pertanian ningali bibit ngoten. Oh kula namung dolan-dolan. Niku liwat kok ketemu mbahin. Nggih saged nggih cemilan Pak niku. Nggih nggih. Tur suwun ya. Nggih sami-sami. Kuwi trumbung lah mahbang mriku nika gunung nika tesik nderek mriki. Oh. Dalam iki pundi Pak jenengan? Kula arep saking Blora. Nek sing jalur mriki berarti saged tembus jalur utama mangke. Nggih, anu niki jalan raya. Jalan raya Blora Cepu nggih, Pak. Nggih, Blora Cepu. Oh. Terus sing ilang anu dugi jablas dugi nggih durah gedhe, Pak. Jakarta. Niki tembusane berarti napane? Niki kok, gudang niki. Gudang blok nggih. Mboten gudang es anu. Apa arane ST apa? Dan ini kles. SA, udan SA, gudang oh. Anu dan gabah ngawen. Oh, nang kene bingcan. Pun ngetan berarti nggih tembusane nggih. Tesih tengger. Tesih tengger tapi nderekipun. Bayangkara niki nggih sik tengger. Luas nggih, Pak. Luas e daerah iki. Oh, niki jagonge anu cara nggih, cara elek ngoten nggih. Elek. Jagung kurang Pak. Jagung boten dadi boten enten udane. Puten sing boten puten ketrak ulur. Penyakite niku. Niku protol-protol ngoten niku. Winginane niki malah mruges sak niki pun bali. Lah niki tak ngundhah jagung napa upamane wong anu kanten ngeten. Boten ngundhah jagung nggih. Gagal nggih cara nggih Pak nggih. Gagal panen Pak. Gagal panen nek jagung hari ini. Dirombak mengke bulan Januari. Anu tanggal 10 tanggal 8 pun panicir kedua. Lah mengke nek sak niki diciri meleh dirombak, jeng ben bulan sekawan nembe panen. Berarti nek sing daerah mriki mboten ditanami pari. Mboten, mboten. Khusus jagung meleh nggih. Sepanjang taun nggih jagung niku. Nggih, jagung. Tanahe tanah. Teng genengan nawi nggih. Tegalan Pak namine. Oh nek ngarani Tegalan. Nggih, Tegalan niku jagung. Lah nek tenggene pantun niku kan sawah. Sabin niku pari nggih sing ledok-ledok niku. Bayangkaran nggih. Antarane sawah kalih Tegalan niku berarti benten nggih. Tegalan kangge gandum, Tegalan. Apa pengen nandur telon, nandur lombok teh teng Tegalan. Lah nek teng sawah niku mengke musim pantun-pantun badhe pantun nembe jagung. Oh, nggih nggih. Nek niki berarti khusus spesial jagung nggih. Niki musim musim jagung sing badhe panen niki gagal. Mereka niku nggih tesih tempel ndereke. Niku tempel sing pun cedhak niki Jiwarjo, Pak. Oh, Jiwarjo. Plastike niku pun Jiwarjo. Sing wit gudhe niku, Pak. Nggih, niku. Nggih, Jiwarjo. Makam niku. Oh, makam. Niku makam. Sing mriku tangger meleh mriku. Layu nomor iko tengah tengger tuguetan tuguetan mereka nggih nggih ratusan ratusan mereka nah ini barongan kalih grup ya Gembong Aji Joyo kalih Tarno Aji Joyo nih eh ngeten ini nopo rum daunnya dipunduti niko anu sing mboten ngarah panen Pak. Niko gagal panen nggih niku. Puten namine. Puten niku dipunduti dinggih pakan nggih sapi. Pakan. Dan kangge pertanian nggih boten par. Nular to rene. Nggih nggih nggih. Kangge pertanian peternak. Berarti hari-hari ini petani susah nggih Pak nggih. Susah nggih. Iklime nggih mboten hitungane anu lho Pak. Mpun mpun anu sing nganten cit pun nandur ping kalih. Gagal meleh niki. Gagal janten. Nggih. Pertama gagal, kedua nggih gagal. Nggih, gagal. Hitungane enten sing nandur ping kalih lah, Mas. Iki wonten sing lewat. Oh, enggak, Pak. Oh, niki nggih jalur anu nggih cara nggih, Pak. Nggih. Jalur rame nggih. Rame iki wong anunan ratusan ini bu jalur jalan raya. Jadi misal cara usung-usung jagung ini nggih penak nggih jalane. Penak. Cedak nih jalan raya.
hari ini tuh petani ternyata lagi susah, terutama di kawasan sini nggih. Panen jagungi pun gagal nih kuwong nggih. Ngeten iki ngenteni udan berarti nggih, Pak. Nggih, tapi kipun gani ini mongko pun sasi November nggih. Biasanya cara jamban biar kan November sumber-sumber kathah ngoten niku nggih. Niki anu Pak, November ning dereng ngenten sumber niki. Saya susah mendet toyo darah mriki. Nggih, kuyon panganan iki. Nggih, kali sambi, Pak. Jadi ini itu kita berkeliling di kawasan Dukuh Tengger, Desa Tempel Mahbang. Ini ada salah satu jembatan kecil ya, jembatan yang menghubungkan dua bagian dari Tengger Selatan ke Tengger Utara. Jadi jalannya memang kecil ini. Ini adiknya naik mobil, Pak, akan menyeberangi jembatan. Mungkin pemirsa ada yang asli kawasan sini dan mungkin saat ini sedang dalam perantauan, videonya bisa untuk bernostalgia. Suasana sahdu di kawasan sini. Ini ada anak-anak yang latihan gerak jalan. Semangat, semangat. Ini akan acara apa ini? Ini jalan-jalan, Pak. Jalan-jalan sama gerak jalan. Ini semuanya ikut jalan-jalan. Ketemu adik-adik yang sedang jalan-jalan. Halo, Dik. Halo. Semangat, semangat. Iya.
Nyuwun sangu meleh niki, Bu. Iki ketemu Bu E, nyuwun sangu meleh iki. Ayo semangat, semangat. Nah, iki dolan ke tempat sedulur kita. Bah. Oh. Isu-isu wis oleh suket sak. Bongkokan gede. Oh, injing ngoten berarti pun berangkat ngarit. Jam 6 pun berangkat. Kersane sehat ngoten nggih. Amit Pak De. Iki Pak De iki seko ngarit. Mengambil rumput, mangkate wisuk mbrukut nggih. Sapine kathah pripun? Bu. Oh.